Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita ucapkan alhamdulillah bagi mensyukuri segala nikmat yang Allah anugerahkan. Dan kita ucapkan selawat ke atas Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bagi menunjukkan kasih sayang kita kepada baginda. Hari ini insyaAllah kita akan teruskan seri kajian kita kaitan dengan mahabbatullah wa rasulih, cinta Allah dan rasulnya. Dan kita akan teruskan penjelasan kaitan dengan siapakah orang yang Allah kasihi. Muka surat 33. Ada bukunya, boleh lihat, buka muka surat 33. Pada siri pertama, kita coba pelajari siapakah yang dimaksudkan orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Karena dalam nota ini disebutkan bahwa orang yang sentiasa dikasihi oleh Allah, yakni orang yang muttaqin. Ayatnya telah disenaraikan begitu banyak, dan ini hanya sebagian. Sebagaimana yang telah saya uraikan pada siri lepas, berdasarkan firman Allah, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa orang yang bertakwa itu dikasihi oleh Allah. Bahwa Allah sangat mengasihi orang-orang yang bertakwa. Itu jelas. Itu kita yakin. Tetapi isunya dalam pembicaraan kita ini bukan itu. Karena itu sudah jelas dengan Al-Quran. Yang ingin kita ketahui bukan
sama ada orang yang bertakwa itu dikasih oleh Allah atau tidak, bukan. Kan itu sudah pasti. Tapi yang kita ingin tahu, siapa orang yang bertakwa itu? Apa takwa itu? Pada siri pengenalan, siri yang pertama, kita telah pelajari beberapa definisi yang telah diberikan oleh ulama-ulama silam tentang takwa. Dan kalau tidak salah, definisi terakhir yang kita pelajari tentang takwa yakni ta'rif yang diberikan oleh Imam Ali, Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tolong difahami betul, ta'rif takwa yang diberikan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ini, di mana beliau berkata, at-taqwa huwa al-khawf min al-jalil. Takwa ialah ada rasa takut, menangkan rasa takut kepada zat yang maha agung, jalil, Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-amal bitanzil, dan beramal atau melaksanakan, mengerjakan apa saja yang ia turunkan, sama ada berupa perintah atau larangan. Bermakna dalam melaksanakan suruan atau larangan itu mesti disertai dengan rasa takut. Walaupun tentu ada sifat lain seperti rojak dan hub. Wal qana'ah bil qalil, tak cukup itu sahaja, mesti dalam hati qana'ah bil qalil, ada sifat qana'ah dengan pemberian Allah yang sedikit. Artinya jangankan apa yang Allah berikan dalam hidup ini banyak, jika Allah memberikan kepadanya yang sedikit itu pun telah memadai, ia merasakan ia telah memadai, ia telah mencukupi. Tidak merasa kurang. Kenapa Allah beri kurang sedangkan dia minta lebih? Jika sekiranya orang qanaah ini ingin berusaha mencari lagi, mencari lagi, mencari dan mencari, bukan kerana sifat tamaknya, bukan kerana apa yang Allah berikan ini tidak mencukupi, dirasainya tidak mencukupi baginya, tapi kesungguhan ia mencari dan mencari karena ia ingin memiliki lebih agar ia dapat memberikan lebih. Itu qanaah dan itu takwa. Luar biasa susahnya tentu. Saya ulangi. Al-qalil, apa qanaah bil qalil, qanaah dengan yang sedikit. Saya kata, jangankan Allah berikan dia banyak, Allah berikan sedikit pun ia merasa memadai baginya, mencukupi baginya. Tidak pernah merasa apa yang Allah berikan kepadanya dalam hidup ini kurang. Walaupun dia terus berusaha untuk mencari lagi, mencari lagi dan mencari lagi. Pertanyaannya, kalau dia sudah qanaah dan merasa cukup apa yang Allah berikan, kenapa ia mencari? Jika ia terus mencari, rajin mencari, bukankah itu bukti yang dia tidak qanaah? Bukan begitu. Dia terus mencari bukan kerana merasa tidak cukup. Dia terus mencari dan mencari kerana ingin memiliki banyak, memiliki lebih. Karena dia tahu jika ia memiliki lebih,
punya banyak, ia boleh beri banyak. Jadi mencari banyak agar dapat memberi banyak. Itu qanaah. Tapi kalau mencari lebih supaya punya lebih, punya banyak, itu bukan qanaah, itu tamak. Ini yang susah. Saya selalu tekankan, kalimat qanaah ini jangan diartikan sebagai sifat orang malas. Sifat qanaah bukan menyebabkan orang jadi malas berusaha. Kuat tawakal tapi ikhtiar dan tanpa ikhtiar, bukan. Justru orang qanaah yakni orang yang sangat-sangat kuat berusaha. Karena sifirnya ada tiga, saya kata tempoh hari. Sifir qanaah ini bahasa mudah lah, secara mudahnya. Saya pilih yang menjelaskan yang mudah aja supaya mudah diingat. Sifirnya 3M. Mencari supaya dapat memiliki, setelah memiliki agar ia dapat memberi. Mencari, memiliki, memberi. Mencari, memiliki. Begitulah qanaah. Jadi boleh jadi qanaah ini seorang usahawan yang berjaya, kaya raya. Dia jadi kaya raya karena rajin berusaha, dan dengan kekayaan itu ia bertujuan, matlamatnya ingin jadi kaya itu agar dapat memberi banyak. Karena orang yang boleh memberi hanya orang yang memiliki. Kita tidak mampu memberi sesuatu pun bila kita tidak punya apa-apa pun. Hebat Ali menjelaskan. Itu takwa. Dan semua itu dilakukan al-istidad li yaumir rahil. Mencari persediaan, bekalan yang tidak dibawa bila tiba saatnya untuk kembali. Melakukan perjalanan jauh kembali kepada penciptanya. Itu ya yang terakhir yang kita pelajari. Ada juga yang menariknya. Definisi yang menarik juga yang diberikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Perawi hadis yang hebat. Yang dikenal di kalangan ulama hadis, Abu Hurairah sebagai Syabi'ha. Abu Hurairah bila hadis, perut Abu Hurairah itu kenyang dengan hadis. Sehingga bahasa majasnya begitu. Perutnya kenyang dengan hadis. Ketika ada orang bertanya pada Abu Hurairah, Abu Hurairah, apa itu takwa? Siapa itu orang yang bergelar takwa mutaqin? Yang Allah janjikan pasti Allah akan sayangi dia, pasti Allah akan kasihi dia. Siapa orang takwa itu? Jangan-jangan kita mendakwa jadi orang yang bertakwa, tapi hakikatnya bukan orang bertakwa. Terpedaya dengan dakwaan kita sendiri. Ketika Abu Hurairah ditanya tentang apa itu takwa, Abu Hurairah qol, Abu Hurairah menjawab, hal ahadta tariqan dha syauq? Pernahkah saudara berjalan di atas satu jalan, di batang jalan yang di situ penuh dengan duri, halangan-halangan? Coba bayangkan Anda berjalan melalui sebatang jalan yang di situ banyak duri, banyak ranjau. Kalau perlu, jalan yang saudara hendak lalu itu penuh dengan apa dipanggil itu?
bahaya. Itu apa yang bom yang ditanam. Oh ya, ya, ya. Naam, ya. Kalaulah kamu hendak berjalan melalui jalan yang penuh dengan duri, penuh dengan lubang, parit, periuk api yang ditanam, kaifa sonata, apa yang kamu lakukan? Abu Hurairah tanya, apa yang awak akan lakukan? Sahabat yang bertanya, Abu Hurairah itu berjawab, qul, oh, idza ra'ait syauq azatu anhu aw jawastu aw qasartu anhu. Oh iyalah Abu Hurairah, kalaulah aku nak melalui sepatang jalan yang penuh dengan duri, penuh dengan periuk api yang ditanam, yang aku tidak tahu ditanam sebelah mana. Bila aku nampak saat itu ada duri, aku akan langkaulah. Aku akan elaklah. Bila aku nampak itu ada parit, aku akan lompat. Bila depan ada periuk api, nampak periuk api, aku tak akan pijak. Kalau perlu, aku undur selangkah. Jika perlu, aku kena belok ke kiri, belok ke kanan, dan seterusnya. Maksud awak? Ya, maksudnya agar aku berjalan sampai ke destinasi di hujung sana dengan selamat, tanpa memijak duri, tanpa terpijak periuk api. Saya itu boleh jadi perlahan, boleh jadi melangkah agak lebar langkahnya, boleh jadi pendek, boleh jadi undur, boleh jadi. Yang penting macam mana nak selamat sampai ke destinasi tanpa terpijak duri, tanpa terpijak periuk api. Jawapan orang itu direspon oleh Abu Hurairah. Qala dzaka taqwa. Itulah takwa. Itulah hakikat takwa. So takwa itu macam itu dalam hidup. Ada perkara yang dilarang, elak, mundur. Ada jalan yang lurus dan lebar, laju. Ada jalan simpang tiga, ya belok kiri lah, belok kanan. Bukan terus di langgonya itu dinding. Janji dapat, bukan. Nak pastikan macam mana supaya dalam perjalanan ke hadapan ini dapat mencapai sampai ke destinasi yang dituju tanpa melanggar peraturan. Bawa kereta, kalau di situ katalah ada amaran lah speed limit 80, ya aku bawa 80. Kalau di situ ada tulisan katalah awas, ada gajah melintas, ya kena perlahan. Depan tu ada apa, awas, selekoh tajam, ya ambil. Bukan bawa kereta seakan-akan sentiasa di atas jalan raya yang lurus, wah jalannya. Awas tanah runtuh. Cemana supaya kita memandu kereta tadi sampai ke destinasi tuju tanpa menghadapi apa-apa masalah. Tidak tertimbus tanah runtuh, tidak telanggar lupa sehingga rim bengkok, tak terbabas karena terlalu laju dalam selikoh yang tajam, dan seterusnya. Itulah takwa, kata Abu Hurairah. Sehingga jamaah sekalian, takwa ini sebetulnya ada beberapa tingkatan. Takwa ini ada beberapa tingkatan. Tidak hanya ada satu tingkatan saja.
berbeza antara A, B, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, untuk membicarakan bahwa takwa itu ada beberapa tingkatan, ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi, gitulah. Boleh naik, boleh turun. Takwa boleh naik, boleh turun. Saya rasa saya cukupkan itu definisi takwa, bertakwa. Sekarang mari kita lihat siapa orang yang bertakwa dan adakah takwa itu betul. Betul takwa itu ada tingkatan-tingkatan. Mari kita lihat ayat yang pertama. Muka surat 33 ini. Yakni surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Di situ hanya di dalam buku itu yang tulis pada إِنَّ أَكْرَمَكُمْ ya, saya baca di pada awal. Rujuk saja pada Qur'annya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum, kami telah cipta kamu min dzakarin, daripada jenis lelaki, wa untha, dan jantina perempuan, wa ja'alnakum, dan kami telah jadikan kamu lelaki dan perempuan itu syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa. Ada bangsa Arab, ada bangsa Melayu, bangsa China, bangsa India, bangsa air. Dan bersuku. Dalam bahasa Melayu pun macam-macam suku dia. Ada Melayu keturunan Bugis, ada Melayu keturunan Banjar, ada Melayu keturunan Jawa, ada Melayu keturunan Patani, ada Melayu keturunan Minang. Macam-macam suku. Itu belum nanti Bugis pun ada lagi suku daerah-daerah. Ingat, itu kehendak Allah. Bukan pilihan kita. Ini penting untuk difahami. Karena kita ini jadi bangsa apa, suku apa, itu pilihan Allah. Allah sendiri kata, khalaqna. Kami cipta kamu lelaki ke perempuan, kami jadikan kamu. Fa'ilnya disebut, subjeknya dia, Allah. Jadi kita tidak ada pilihan nak memilih jadi bangsa apa, tak ada. Kita keturunan suku apa, bukan pilihan kita. Ini pentingnya mas kian, kerana bila kita menyadari 100% bahwa A itu laki, B itu perempuan, A itu Melayu, B itu Chinese, A itu India, O itu Sun. Bukan pilihan dia. Orang tidak akan membanggakan karena darah keturunannya. Orang tidak membanggakan, dia lebih mulia karena sukunya. Dan itu satu kesalahan yang besar. Sehingga orang pun juga tidak merendahkan orang lain karena sukunya. Orang pun tidak akan merendahkan orang ini karena bangsanya. Ingat, itu perangi jahiliyah, kata Rasulullah SAW. Merasa dirinya lebih hebat daripada dia. Karena ia berbangsa A, dia berbangsa B. Wa'iyadzubillah. Itu sifat jahiliyah dalam hadis Nabi.
ini suku apa, oh segini, awak suku apa, patutlah. Allahu Akbar, bilirham. Awal-awal lagi sebenarnya, bukan hanya ketakwaannya aja yang masih dipertikaikan. Bila ada sifat seperti itu, jamaah sekalian, bila orang punya sifat seperti itu, jangankan ketakwaannya masih dipertikaikan. Mungkin keislaman dan keimanannya pun masih perlu dipertanyakan. Ih, betul ke? Uang mukmin itu masih punya rasa lebih hebat, lebih baik, membanggakan darah keturunannya, sukunya, sehingga menghina suku dan lain-lain. Betul ke? Iman orang mukmin itu seperti itu. Betul ke orang muslim itu seperti itu? Jauh. Ya, nampaknya remeh, tapi ini boleh mencacatkan keimanan, keislaman, takwaan seseorang. Dah jelas Allah kata, kami yang buat kamu jadi lelaki ini kami. Kami yang memilih kamu, menentukan kamu jadi perempuan. Kami yang menentukan kamu ini berbangsa Melayu, berbangsa Cina, berbangsa India, bersuku Bugis, bersuku Banjar, bersuku Melayu, bersuku Jawa, bersuku Minang, bersuku Batak. Apalagi kami yang menjadikan kamu ini menjadi bersuku apa namanya? Kadazan. Lalu di mana keistimewaan seseorang berbanding orang lain karena sukunya? Mana? Allah tidak meletakkan keistimewaan, kelebihan A dan B karena sukunya, karena bangsanya, sama sekali tidak. Itu kehendak Allah. Dan Allah cipta pelbagai itu, ada tuh lita'arafu. Itu cerita lain. Nah. Habis. Kalau betul kita semua sama. Betul, kita semua sama. Dari aspek ini sama. Takkan kita tidak boleh. Takkan kita tak ada perbedaan dengan orang yang dalam pandangan Allah. Ada. Kedudukan manusia dalam pandangan Allah memang tidak sama. Tapi perbedaan itu bukan kerana suku dan bangsanya. Sebenarnya kerana inna akramakum indallahi atqakum. Allahu Akbar, lillahilham. Inna sesungguhnya akroma, yang paling mulia. Tengok itu isim tafdil ya. Akroma, yang paling mulia di antara kamu. Indallah, di sisi Allah, menurut Allah. Siapa dia? Atqakum, yang paling takwa daripada kamu. Bila Allah kata akromakum, yang paling mulia, maknanya adalah mulia, mulia, mulia. Dari sekian banyak orang yang mulia ini, siapa yang paling mulia? Pasti. Bermakna, sama-sama mulia, tapi tingkat kemuliaannya tidak sama. Allah kata atqakum, yang paling bertakwa. Takwa, 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 takwa. Semua takwa, semua mutakin. Bagus ya. Siapa yang paling dekat dengan Allah? Siapa yang paling dikasih Allah? Atqa, yang paling bertakwa. Sehingga kalau dalam kemuliaan pun ada tingkatan-tingkatan. Ada yang mulia lebih, ada yang mulia paling mulia. Takwa perupanya ada yang bertakwa, ada yang takwa lebih, ada yang takwa kurang, ada yang paling takwa. Disinilah letak perbezaan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Bukan karena darah keturunannya, bukan karena sukunya, bukan karena kulitnya, bukan karena status sosialnya. Allahu Akbar. Sekarang ini Allahu Akbar, orang boleh macam dianggap berbeza statusnya. Hanya kendaraan yang dipakainya. Oh, kalau dia pakai kereta besar, mana dia lebih ini daripada yang pakai kecilnya. Oh, tidak, tidak. Jangan. Jangan sekali-kali ada fikir begitu. Oh, karena dia lebih mulia. Pasal apa? Rumahnya di bukit.
lebih mulia daripada orang yang duduknya di. Jangan sekali-kali dalam hati kita sebagai orang mukmin, orang bertakwa punya fikiran seperti itu. Kadang orang dan karena ada setan mengganggu kita untuk mencari kedudukan yang tinggi bukan melalui jalur takwa tapi jalur dunia, tempat tinggal, kendaraan. Makin tinggi tempat tinggalnya, rumahnya, wow, ini orang hebat. Kalau yang bawah, belum akan cari kawasan yang paling tinggi. Nah, di Malaysia ini kawasan yang paling tinggi namanya Puncak Alam. Yalah, yang paling tinggi sekali di Malaysia kan Puncak Alam, paling tinggi. Lawannya Lembah Kelang. Tapi realiti kan seperti itu. Orang lebih dihormati karena kekayaannya. Orang lebih dikenal karena kendaraannya. Allahu Akbar. Bila orang itu tidak memakai kendaraan itu, tak ada siapapun yang mengenalinya. Hinanya lah kita. Orang dapat dikenali oleh orang lain karena beg yang dibawanya ke sana kemari. Tuh, takkan tak kenal tuh yang selalu pakai beg yang itu. Oh itu, kenal lah. Hinanya kita kalau orang kenal kita karena beg yang kita pegang. Artinya kalau kita tak bawa beg itu, orang tak kenal siapa kita. Allahu Akbar. Kalau setakat barang-barang plastik beg, tak ada orang kenal. Disinilah sebenarnya kita sudah agak lama terjerat, ya maksudnya, terperangkap ke dalam pemikiran yang salah melawan ayat ini. Sehingga orang akhirnya kurang bersungguh-sungguh mencari kedudukan yang tinggi di sisi Allah untuk membolehkan dia dapat kasih sayang daripada Allah dengan jalur takwa. Sebaliknya ingin mencari kedudukan di hadapan manusia setinggi melalui jalur lain, jalur kekayaan lah, jalur itulah. Takwa langsung tak ada dalam perhitungan. Walhal Allah kata, yang paling mulia di antara kamu, wahai manusia, yang paling aku cintai, yang paling dekat makomnya dengan aku, yang paling takwa. Kamu takwa, kamu takwa, kamu takwa, semua dekat dengan aku. Daripada semua yang takwa itu, yang paling dekat itu, yang paling takwa. Maknanya takwa ada tingkatan. Akhirnya orang kurang utamakan usaha untuk mencari makom yang paling tinggi di sisi Allah, satu yang mendapatkan kasih sayang Allah yang paling banyak melalui jalur takwa. Sebab ialah itu kata Allah, kita bukan nak cari kata Allah, kita cari apa kata manusia. Ini akhirnya penghargaan manusia dianggap lebih bermakna daripada penilaian Allah. Baik. Yang saya nak sampaikan kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia daripada kamu adalah yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa, orang sangat disayang oleh Allah. Itu sudah jelas. Daripada kalimat atqakum, yang paling bertakwa, maknanya takwa ini ada tingkatan-tingkatan. Baik, 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 yang paling baik. Nah, maknanya ada tingkatan dia lah. Ini sedap, ini sedap, ini yang paling sedap. Nah, tengok. Maknanya tingkat kesedapannya tak sama. Ini manis, 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 ini paling manis. Nah, lalu apa tingkatan takwa yang nanti akan membezakan kadar tingkatan kasih sayang Allah kepada hamba itu? Makin meningkat ketakwanya, maka makin banyak dan besarlah cinta Allah pada orang itu. Bila makin kurang, ya makin kuranglah.
Allah hanya akan memberikan pada hambanya sesuai dengan apa yang diminta oleh kelayakan hamba yang memintanya. Bila hamba yang meminta kasih sayang Allah itu kelayakannya hanya sekadar takwa, ya Allah pun akan bagilah mahabbahnya sesuai dengan tingkat ketakwaan yang ia miliki. Jika hamba yang meminta rahmat kasih sayang Allah, mahabbah Allah itu orang yang atqa, paling takwa, maka mahabbah yang Allah berikan pun sesuailah dengan tingkat takwanya yang paling atas. Sebagaimana takwa itu boleh bertingkat-tingkat, berbeza antara ada banyak level, maka mahabbah Allah kepada hambanya pun bertingkat-tingkat. Berbeza tingkatannya. Jamaah sekalian, untuk meringkaskan penjelasan, terus saja saya ingin sampaikan apa kata Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Kita tanya sajalah kepada yang pakarnya. Ini saya gunakan bahasa mudahlah. Katalah kita duduk jadi murid di depan syekh yang sedang mengajar, namanya Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Lalu kita diberi masa untuk bertanya. Kita tanya, Tuan Syekh, takwa itu kata Al-Quran, akramakum yang paling, attaqakum yang paling takwa. Maknanya takwa ini ada tingkatan-tingkatan. Apa itu tingkatan takwa? Apa kata Ibnu Qayyim? At-taqwa thalathu maratib. Tolong direkodkan. Takwa itu ada tiga tingkatan, tiga martabat. Satu, dua, tiga. Ya, mana dari rendah ke atas itulah, bukan dari atas ke bawah. Dari yang paling rendah itu tingkatan takwa paling rendah. Lepas itu naik lagi, menengah. Lepas itu paling atas. Ada tiga. Ini kata Ibnu Qayyim ya, bukan kata saya. Yang pertama, tingkatan pertama itu yang paling rendah. Tak ada lebih rendah lagi, tak ada. Walaupun paling rendah, dia dapatlah, berhaklah dapat mahabbah daripada Allah. Apa dia? Hamiyatul qalbi wal jawarihi anil atham wal muharramat. Tingkatan takwa yang pertama, yakni yang paling rendah, yakni terjaganya hati, terpeliharanya hati, dan juga anggota tubuh, luaran dan dalaman, jiwa dan raganya, terjaga, terpelihara, terhalangi daripada melakukan dosa dan perkara-perkara yang diharamkan. Itu tingkat takwa paling rendah rupanya. Bila anggota tubuh kita, mata kita, tangan kita, mulut kita, hidung kita tak buat benda dosa yang yang diharamkan, maksiat lah maksudnya. Larangan Allah yang Allah haramkan, kita dah tinggal. Perintah Allah yang wajib, kita dah buat. Sama ada larangan Allah itu berkaitan dengan hati. Contoh dengki. Itu haram tu. Dendam. Kan? Dendam. Keluh kesah terhadap tidak sabar terhadap musibah, tidak ridho kepada atas qadar, su'udzon apalagi pada Allah, itu kan Allah, itu dosa, benda yang diharamkan, yang mesti ini kerja hati. Ini hati dah tak buat benda-benda yang haram.
Anggota tangan pun dah tak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Sebaliknya, anggota tubuh badan yang luar, yang zahir, dah buat apa yang diwajibkan. Yang diharamkan dah ditinggalkan, buat yang diwajibkan. Hati pun demikian juga. Telah bersih daripada benda-benda yang diharamkan dan telah melakukan, mengamalkan benda-benda yang diwajibkan. Syukur, sabar, ridho, husnudzon. Itu takwa tingkatan yang pertama. Pertama bukan maknanya paling atas ya, pertama daripada bawah. Artinya apa ya Mas Ilan? Jika benda yang diharam pun kita belum tinggalkan, sama ada yang diharamkan itu berkaitan dengan amalan zahir atau batin, jika yang diwajibkan pun kita belum buat, maknanya kita belum takwa. Atau bagaimana jika benda yang diharam, katalah yang diharam ada berapa? Katalah ada 100. Kita dah tinggal berapa? Kita dah tinggalkan 70. Kan masih 30, belum tinggalkan. Yang diwajibkan ada berapa? 100. Kita yang dah buat ada berapa? 80. Kan masih ada 20 yang belum dibuat. Ketakwaan kita belum sempurna, walaupun ketakwaan tingkat paling bawah. Itulah maksudnya. Dan biasanya takwa yang inilah yang definisinya. Apa takwa dalam tingkatan yang pertama, yang paling bawah, inilah biasanya yang selalu disampaikan. Mari kita setiap Jumat, contohnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bimtithali awamirillah wajina binawahi. Jamaah Jumaah yang dirahmati sekalian, kami berpesan kepada diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Nah, itu takwa. Tapi rupa-rupanya kata Ibnu Qayyim, saya ulangi, kalau kita hanya meninggalkan yang haram sahaja dan buat yang diwajibkan sahaja, walaupun itu sudah boleh katakan takwa, tapi tingkatan takwa yang paling rendah. Paham ya? Maknanya belumlah masuk atqakum. Belum. Belum atqakum. Itu paling rendah. Kalau itu nomor satu, yang rendah, mana yang ada? Nomor dua, paling atasnya? Ada. Atasnya apa? Hamiyatuha anil makruhat. Terpeliharanya hati, terjaganya hati, dan juga anggota tubuh badan, anil makruhat, daripada perkara-perkara yang dimakruhkan. Maksudnya apa? Jika seseorang itu hanya mampu meninggalkan yang diharamkan sahaja, tapi belum mampu meninggalkan perkara yang dimakruhkan, orang itu tingkat takwanya paling rendah. Sudah takwa tapi martabah al-ula. Sebaliknya, jika orang itu bukan sekadar telah meninggalkan yang diharamkan, bahkan juga telah meninggalkan yang dimakruhkan, maka tingkatan takwanya naik. Martabah athania. Jika seseorang hanya mampu melaksanakan, mengamalkan yang diwajibkan sahaja, diwajibkan saja, wajib-wajibnya, belum mampu, belum bersedia, belum berhaja, tegak hati untuk buat yang disunatkan, orang itu bertakwa, tapi takwanya martabah al-ula. Tetapi
jika seseorang itu sudah mampu buat yang diwajibkan, difardukan, dan yang sunat pun dia lakukan juga. Nah, tingkat ketakwanya naik. Satu martabah lagi. Martabah afaniyah. Maknanya lebih tinggi. Kalau yang pertama hanya tinggal yang haram, buat yang wajib. Yang kedua ini naik. Bukan sekadar tinggal yang haram, buat yang wajib, tapi juga tinggal yang makruh dan buat yang sunnah. Wah, lebih. Itu kalau dikaitkan dengan surah Al-Waqi'ah. Yang pertama itu masuk surga. Karena takwa masuk surga kan. Tapi barulah dapat masuk kumpulan golongan Ashabul Yamin. Yang kedua itu, yang kedua, masuk surga juga. Ya termasuk surga lah jika diterima oleh Allah. Tapi masuk dalam kumpulan pada jamaah Al-Muqarrabun. Tinggi. Jamaah boleh kaji surah Al-Waqi'ah. Perbezaan antara Al-Muqarrabun, Ashabul Awal itulah, dengan Ashabul Yamin. Sifat-sifatnya berbeza. Masa di dunia, ibadahnya berbeza. Maka surga Ashabul Yamin dengan surga Al-Muqarrabun tak sama. Nikmat yang Allah berikan pada Ashabul Yamin, nikmat surga yang Allah berikan pada Al-Muqarrabun tidak sama. Tidak sama. Berbeza. Berbeza dari segi, kalau dalam bahasa ini, dari segi kamnyah berbeza. Dari segi kaifiyah pun berbeza. Daripada segi kuantitinya pun berbeza. Dari segi kualitinya juga berbeza. Nikmat-nikmat yang Allah berikan pada, nikmat surga yang Allah berikan pada Al-Muqarrabun, itu kuantitinya lebih banyak. Dibandingkan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada ahli surga, hanya sekadar Ashabul Yamin. Dari segi kuantiti, dari segi kualiti pun berbeza. Itu bayang. Tolong tadabur betul-betul surah Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan zaman telah pelajari itu. Di sana akan melihat. Bahkan ada satu kalimat yang luar biasa cermatnya. Karena di sana kalimat ada apa di belakang surah Al-Waqi'ah maksudnya. Ada kata-kata Jannatun Na'im. Dan ini pernah saya sampaikan dulu ketika kita bicara tentang apa dulu ya, belajar apa ya, belagoh ya, belutul Qur'an ya. Kalimah surga dalam bahasa Arab itu kan jannatun ya. Jannatun dan surga. Jamaknya jannat, ada alif. Jannatun dan taknya jadi tak maftuhah. Daripada jannatun, taknya marbutoh, jamak jannat. Jadi kalau ada jannatun, maknanya satu surga lah. Kalau jannat, itu banyak lah. Tetapi ada di dalam Al-Quran, jannatun itu maknanya mufrad. Satu. Tetapi taknya, tulisannya, rosamnya, yakni taknya marbutoh. Ada alif dan marbutoh. Taknya itu maftuhah maksudnya. Bukan jannatun tak marbutoh, tapi jannatun taknya maftuhah. Satu ya, sekali ya. Merujuk kepada surga yang Allah janjikan pada Al-Muqarrabin. Itu rasanya luar biasa. Nah, tolong dikaji. Baik, saya teruskan ya. Tingkatan pertama, martabat pertama hanya sekadar tinggal yang di barat. Ima. Tubuh badannya atau hatinya. Sudah. Dan itu kalau guna istilah yang diberikan oleh Abu Abdullah As-Sahili Al-Andalusi. Ini seorang ulama Andalusia ini, orang Spanyol. Takwa pertama kata Ibnu Qayyim itu, kalau ikut beliau Abdullah As-Sahili Al-Andalusi, itu namanya takwa ahlu maqamil Islam. Itulah takwa maqam ahlul Islam. Orang Muslim.
Orang Muslim aja. Jadi makomnya hanya hirasatul jawarih minal isyan ittiqai sahtil tayyan. Sekadar tinggal yang haram dan buat yang wajib. Itu hanya makom takwa, makom ahli Islam. Yang kedua tadi, bukan tinggal yang diharamkan saja, bahkan yang makruh pun ditinggalkan. Bukan hanya buat yang diwajibkan saja, bahkan yang sunat pun rajin istiqomah melakukan. Kata Ibnu Qayyim, itu martabah kedua, lebih tinggi. Kalau gunakan istilah Abu Abdillah As-Sahili Al-Andalusi, itu maqam, apa namanya, at-taqwa ahlu maqamil iman. Tinggi. Tadi hanya maqam ahlul Islam, ini ahlul iman. Dan kata Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim pun bisa juga. Muslim dengan mukmin itu tidak sama. Dari segi maratibut tadayun, tingkatan beragama ya. Tingkatan orang mengamalkan agama paling rendah Muslim. Atasnya mukmin. Mukmin itu lebih tinggi. Karena kata Ibnu Taimiyah, orang Muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin pasti Muslim. Dan yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, martabah takwa ketiga. Dan inilah yang atqa itu. Bukan hanya mutakin. Atqa paling. Ibarat ada jamaah takwa, ia jadi imam. Imam duduk paling depan. Kalau ibarat anda nanti ada perbarisan. Perbarisan berikutnya, yakni rombongan orang-orang yang bertakwa. Atqa itu yang pegang bendera depan kali itu. Mana terbaiklah. Siapa dia? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Hamiyah. Hamiyatul qalbi wal jawarih anil fuduli ma la ya'ni. Susahnya luar biasa ini. Terpeliharanya hati, terjaganya anggota tubuh badan daripada melakukan perkara-perkara yang berlebih-lebihan. Melakukan perkara-perkara yang berlebih-lebihan walaupun ia dihalalkan. Astagfirullahaladzim. Hati dan juga anggota tubuh badan terjaga, terpelihara daripada melakukan perkara-perkara yang berlebihan walaupun ia diharuskan. Benda harus kan sudah kita boleh buat, betul. Kalau kita tanya yang pertama Islam, tanya Islam yang berkaitan dengan hukum hakam, boleh tak saya apa namanya tidur? Ya boleh tidur, boleh. Boleh tak saya makan? Boleh. Harus. Boleh tak saya itu? Kan banyak benda yang diharuskan kan dalam agama ini. Dalam agama ini banyak yang diharuskan zaman sekarang. Apalagi kalau kita bicara tentang ibadah. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum ibadah itu haram. Kecuali yang diperintahkan. Maknanya dalam ibadah yang disuruh hanya sikit. Dalam masalah selain ibadah, al-aslu fil mu'amalah, al-ibahah. Sedangkan hukum asal dalam perkara selain ibadah, semuanya boleh. Semua boleh. Kecuali yang diharamkan. Ha. Maknanya yang dilarang dalam kehidupan sehari-hari, bab makan, bab minum, bab apa, percakap majalah, semua boleh. Jamaah mau pakaian apapun, boleh, sila. Mau makan apa? Sila. Selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ha. Maknanya banyak yang boleh makan. Ini boleh tak makan? Boleh. Apa orang tu kata tak boleh? Yang kata tak boleh itu tolong tanya dia apa dalil yang mengharamkannya. Ha, gitu kan. Jadi untuk melakukan sesuatu perbuatan dalam seharian ini, kita sebetulnya lebih luas. Hukum harus ini sangat banyak.
Sangat banyak. Dan bila kita buat pun tak dosa. Tapi kata Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim rupanya di sini tidak sedang bicara tentang iman ya. Tidak bicara tentang Islam. Ini bicara tentang ihsan nih. Memang itu dalam buku dia yang banyak mengkaji dengan hati. Orang yang paling bertakwa itu orang yang dapat menjaga hatinya. Mengawal anggota tubuhnya. Daripada melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan walaupun ia dihalalkan. Lepas isyak. Sholat isyak sudah. Ba'da isyak badiah sudah. Witir sudah. Baca Quran walaupun satu muka sudah. Kemudian tidur. Sebelum tidur, ya kalau ikut sunnah Nabi suruh wudu dahulu. Boleh, sudah. Lalu baca doa semidul, sudah. Kemudian tidur. Tidur. Bangun menjelang subuh. Apa agak-agak perkara haram yang dilakukan oleh orang tadi? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada perbuatan haram yang dilakukan. Kan semua wajib sudah dibuat. Tidur halal. Apa yang di... Tak ada. Dia tidak melakukan perkara. Mana takwa? Betul takwa. Tapi kalau orang tadi ingin jadi atqa, dia mesti mengurangi melakukan perbuatan yang diharuskan secara berlebihan. Apa perbuatan yang diharuskan? Tidur. Tidur itu hukumnya harus. Bila kita tidur pun tak berdosa. Tapi bila kita mengurangi melakukan perbuatan yang diharuskan untuk kita melakukan perbuatan yang mendatangkan manfaat, menambah bekalan, itulah namanya atqa. Makan boleh tak boleh? Boleh, lapar. Bahkan disuruh makan. Kalau orang lapar, lalu tak mau makan, sedangkan makanan ada, dengan sebab tak makan dia sakit. Bila sudah sakit, tak mau makan juga, masuk ICU. Bila tak makan, mati. Bunuh diri itu namanya. Hukumnya bunuh diri. Orang lapar, tak mau makan, makanan ada, halal, hingga mati. Bunuh diri hukumnya. Jadi dalam Islam tidak ada ya istilah mogok. Saya tak kata mogok lapar ya, mogok makan namanya. Sebab kalau mogok lapar, makan aja. Kalau mogok makan, tak mau makan. Jadi salah itu. Oh, itu ada siapa? Oh, gerakan mogok lapar. Mari kita melakukan mogok lapar beramai-ramai. Mogok lapar makan aja deh. Mogok makan namanya. Mati. Dosa. Kenapa mogok makan? Makanan ada awak lapar. Saya makan bagi orang yang lapar, saya ulangi. Makan bagi orang sedang lapar dan bila tak makan akan mati. Atau bila tak makan akan menyebabkan mata kesehatannya. Makan depan mata. Wajib makan. Hukum makan waktu itu hukumnya wajib. Bukan harus lagi. Tapi kata orang makanlah. Makan itu hukumnya harus. Itu secara umum. Tapi dalam kes seperti ini. Saya yakin bahwa makan itu hanya harus. Makan boleh, tak makan boleh. Walaupun saya lapar, saya tak nak makan. Walaupun saya tahu bila saya makan, nanti saya masuk ICU. Walaupun saya lama degil juga tak makan, saya mati. Kan harus. Tak boleh. Makan saya itu hukum jatuh wajib. Ini makan yang harus itu kata lah ya. Ya kita sedang makan, suruh makan dan sudah kenyang. Sudah cukuplah, tidak lapar lagi. Harus kan? Lalu duduk di meja. Selama makan duduk di meja. Harus ke dilarang? Harus, apa dengan keluarga. Tapi, bila kita mau menghadkan kadar makanan yang kita makan, walaupun dia harus ikutkan hati, nak tambah. Kalau kita menghadkan masa untuk kita duduk di meja makan, berburak, walaupun hukumnya harus, karena banyak tugasan-tugasan yang lebih mendatangkan manfaat, itu kan, itulah kata Ibnu Qayyim, itu maqam yang paling tinggi.
Takwa yang paling tinggi bukan orang yang sekadar mampu meninggalkan yang haram, tapi juga mampu meninggalkan yang makruh, bahkan mampu meninggalkan yang harus jika melakukannya tidak mendatangkan manfaat. Itu zuhud yang luar biasa itu. Itu zuhud yang luar biasa itu. Ingat dahulu dalam kajian kita tentang Bulu Maram, Subuh Salam, katanya bab zuhud dan warok itu sudah ya. Ya, zuhudnya orang biasa, zuhud meninggalkan yang haram lah. Itu zuhud yang biasa. Tapi walaupun ada yang kata, tak, zuhud bukan meninggalkan haram, zuhud meninggalkan haram itu benda yang wajib. Zuhud itu yakni meninggalkan perkara yang makruh. Nah, itu sudah mulai betul itu. Kalau zuhud meninggalkan yang haram, meninggalkan haram itu bukan zuhud, itu wajib. Kalau meninggalkan yang makruh, itu sudah mulai mendekati zuhud. Bukan yang haram ya, yang makruh pun. Tapi jika orang sanggup meninggalkan benda yang harus, yang harus dia tak buat. Karena dia fikir, kalau aku buat pun tidak mendatangkan manfaat. Nah, itu zuhud. Itu zuhud. Itu takwa yang paling tinggi. Pinjam istilah Abu Abdillah As-Sahili Al-Andalusi, martabat yang ketiga ini, takwa yang martabat takwa yang ketiga ini, yani ahlu maqamil ihsan namanya. Ya, kedua ulama hebat ini sebenarnya sama, hanya istilahnya berbeza. Ibnu Qayyim menyarankan martabat 1, 2, 3 yang paling rendah hingga yang paling tinggi, adqa. Abu Abdillah As-Sahili Al-Andalusi memberikan nama. Lalu namanya apa tu? Orang yang bertakwa hanya pada tingkatan pertama, apa nama dia? Oh, itu Ahlu Maqamil Islam. Yang kedua itu Ahlu Maqamil Iman. Habis ada yang atqa, kata Ibnu Qayyim tu. Oh, itu Ahlu Maqamil Ihsan. Hirasatul sirri mimma siwallah ma'al anfas. Ah, itu tinggi sekali lah ya. Itu hati yang paling tinggi, karena sentiasa menjaga hati. Hatinya sentiasa terjaga, terpelihara. Jangan sampai ada selain Allah menempatinya. Ini bahasa yang mudah, jangan diajarkan. Kalau begitu, apakah maknanya pastikan Allah menempati dalam hati? Bukan begitu maksud saya. Jangan sampai dalam ada hati-hatinya ini ada selain Allah yang mempengaruhinya. Kepentingan diri, kepentingan pribadi, kepentingan itu, jangan. Semua yang hendak dilakukan atas arah hati ini mesti hanya untuk Allah. Hanya dengar apa yang disuruh oleh Allah. Hanya tinggal apa yang ditinggal. Nah, itu maknanya. Yang betul-betul penguasa penuh terhadap hatinya, Allah. Dan dia tidak merelakan hatinya dikuasai oleh selain Allah. Itu maksudnya. Hatta nafsunya pun, walaupun dia suka, tapi bila Allah kata jangan, jangan. Itu takwa paling tinggi ya. Itu yang di dalam hadis telah kita pelajari tempoh hari. Uang yang macam itu, Allah sendiri berjanji dalam hadis. Kutsi sabda Nabi, aku akan menjadi telinganya. Apabila ia mendengar, aku akan menjadi pendengarannya. Bila ia melihat, aku akan menjadi penglihatannya. Bila ia memegang, aku akan menjadi tangannya. Bila ia berjalan, aku akan menjadi kakinya. Allah. Dan apabila ia memohon, meminta sesuatu padaku, pasti aku akan kabulkan. Cuma setiap hari saya katakan, adakah makom yang lebih tinggi seperti macam itu? Apakah ada makom yang lebih agung, lebih mulia daripada makom seseorang yang Allah nyatakan bagi orang ini? Bila ia berkata-kata, aku menjadi lidahnya. Bila ia melihat, aku jadi matanya.
bila ia jadi mendengar aku jadi pendengarannya, bila mengabdi, bahkan bila ia meminta pasti aku bagi. Tak ada makom yang lebih tinggi daripada itu. Ini selain selain Nabi ya, kalau Nabi lebih daripada itu, yang misalnya ini makom yang boleh diraih oleh seseorang. Dan itulah atqa. Yang dalam istilah hadis Nabi tadi, waliyullah namanya. Itu namanya waliyullah, kekasih Allah. Orang yang mendapatkan apa ya, mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kecintaannya yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, gitu ya. Jadi ada tingkatan. Ulasan ini saya sampaikan karena dalam ayat tadi Allah kata orang yang paling mulia di antara kamu yang paling bertakwa. Bila Allah kata yang paling bertakwa, mana ada yang hanya setakat bertakwa. Ada yang takwa rendah, ada takwa menengah, ada yang paling. Bermakna takwa itu ada martabah, ada tingkatan-tingkatan. Mulai pada yang paling bawah hingga yang paling atas. Walaupun ketiga dia itu layak dipanggil muttaqin, dan mereka ini layak mendapatkan cinta dan kasih Allah kepadanya, tetapi kadarnya tentu tak sama. Cinta Allah kepada muttaqin martabah ula tak samalah dengan mahabbah Allah yang Allah limpahkan kepada muttaqin martabah salisah. Tak sama. Mahabbah Allah yang Allah berikan kepada muttaqin hanya kepada ahlu maqamil Islam tak sama dengan mahabbah Allah yang Allah akan berikan kepada muttaqin yang ahlu maqamil iman. Apatah lagi mahabbah Allah yang Allah akan berikan kepada ahlu maqamil ihsan. Ini istilah-istilah yang saya fikir memang istilah ini sebenarnya kalau kita fahami mudah, kita kita ingat dan kita fahami mudah untuk kita menjelaskan tingkatan. Sehingga kita sendiri nanti tahu jamaah sekalian. Kita nanti tahu nanti, oh saya ini berada pada maqam mana ya takwa. Jangan sampai nanti, ya boleh jadi kalau kita apa bermuhasabah secara jujur, boleh jadi nanti maqam yang pertama pun belum lepas sepenuhnya. Boleh jadi martabah yang pertama pun belum lepas sepenuhnya. Tapi jangan khawatir. Walaupun belum sepenuhnya, 100% belum sepenuhnya, ya kita akan terus berusaha dan insya Allah Allah akan menghargai. Ya. Allah akan menghargai. Baik, jam sekalian, untuk menguatkan penjelasan tadi, saya ingin sampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini bersumber daripada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga dinilai sahih oleh Syekh Nasiruddin Albani. Abdullah bin Amr ibn al-As berkata, qila li Rasulullah SAW, suatu hari ada sahabat yang bertanyakan kepada Rasulullah SAW, kata ibn Amr, ayyun nasi afdal, ya Rasulullah, kami nak tanya pada engkau ya Rasul, siapakah manusia yang paling utama. Kalau ada manusia yang baik, siapa di antara mereka manusia yang baik yang paling baik? Kalau ada manusia yang dicintai oleh Allah, siapakah dari sekian banyak manusia yang dicintai yang paling dicintai oleh Allah? Jika ada segala manusia, semua manusia yang hebat-hebat,
utama-utama bilang, siapa di antara mereka yang paling hebat dan paling utama? Siapa ini kalau tanya aja Mas ya, memang yang ditanyakan itu kalau baik yang terbaik begitulah. Yang terbaik. Dan untuk yang terbaik ini mestilah ada tanda arasnya. Ada parameternya. Dan parameter itu yang memegang Rasulullah, bukan kita. Kalau parameter itu kita yang diberi kuasa untuk menentukan, kacau nanti ya Mas sekalian. Ada orang buat baik, buat sesuatu, karena kita suka orang itu, ah itulah yang terbaik. Maklum yang melakukannya orang yang paling kita suka. Bila satu perbuatan diakan oleh orang yang kita tak suka, walaupun itu baik, kita kata, itu tidak baik. Kacau kalau parameter itu Allah berikan pada kita. Karena kita ada kepentingan. Nah, parameter masyarakat, parameter yang digunakan untuk menilai perkara itu baik atau paling baik, itu dipegang oleh Rasulullah. Nabi sebagai tanda aras, memegang parameter kayu pengukur. Ya, kayu pengukurnya sebagai panduan. Apa jawab Nabi? Qala kullu mahmumil qalbi saduqil lisani. Oh, kalau kamu nak tahu siapakah manusia yang paling utama, paling baik, paling hebat itu ialah satu, orang yang setiap orang yang mahmumul qalbi, yang hatinya mahmul. Mahmum bukan mahmul. Mahmumul qalbi. Hatinya mahmum. Apa itu mahmum? Mim kha mim waw mim, nanti saya jelaskan. Hatinya mahmum. Saduqul lisan, lidahnya saduq. Saduq itu benar. Jujur. Tak pernah cakap bohong. Apa yang dikatakan semuanya benar adanya. Semua benar adanya. Karena Nabi ini menggunakan bahasa yang tak biasa digunakan oleh sahabat. Walaupun sahabat itu orang Arab juga. Nabi orang Arab dan Nabi cakap Arab. Tapi kalimat yang digunakan oleh Nabi ini, kalimat yang mungkin tak biasa digunakan oleh mereka. Sehingga mereka pun tak faham. Contoh ayat ini. Hadis ini. Ketika ditanya siapa orang paling utama ya Rasul, Nabi kata orang yang paling utama yakni orang yang mahmumul qalbi saduqul lisani. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, saduqul lisan na'arifuhu. Saduqul lisan itu kami dah fahamlah. Kami tahulah apa maksud engkau kata saduqul lisan. Mana orang yang jujur bercakap, benar bercakap, tak bohong, tak tipu. Itu kami faham. Saduqul lisan kami faham. Tapi faham mahmumul qalbi. Ini apa yang kau maksudkan mahmum? Sahabat pun tak faham ya Mas kalian. Wah, ini bahasa Arab. Nabi orang Arab, sahabat yang tanya orang Arab. Dia tak faham pula sahabat. Apa itu mahmumul qalbi? Apa Nabi kata? Oh, mahmumul qalbi itu maksudnya at-taqiyun naqiyu. Mahmumul qalbi itu dia orang yang hatinya takwa. Ataki itu yang hatinya takwa, ada takwa. An-naqiyu, naqiyu itu maknanya bersih, suci. Naqiyu. Dalam hatinya ada takwa. Takwa dalam pengertian tentunya yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim tadi. Bukan hanya tinggal yang haram, tapi juga tinggal yang makruh dan juga tinggal yang harus jika melakukan yang tidak memberi manfaat. Itu namanya hati yang taqi. Dan naqi. Naqi maknanya bersih, jernih, suci. Maksudnya apa? La ithma fi, kata Nabi. Hati yang tak ada dosa. Macam mana nak dosa? Haram dah ditinggal, makruh ditinggal, harus pun tak dibuatnya. Karena dia tahu kalau dibuat pun tak memberi faedah. Dia tak mau melakukan sesuatu yang sia-sia, yang tanpa faedah.
wala bagh, dan juga tidak ada kezaliman, wala ghillun, dan tidak kekeruhan, wala hasadun, dan juga tidak ada hasad, la itma fi, la baghya, la ghilla, la hasada. Ini semua nafi al-jinsi ya. Tak ada dosa sikit pun, tak ada kezaliman sikit pun, tak ada kekeruhan sedikit pun, semua kerana berjenih, dan tak ada hasad dengki sikit pun. Itulah mana mahmumul qalbi. So mahmul qalbi yakni hati yang di situ hanya ada dua sifat, satu takwa dalam pengertian yang telah diberikan tadi, yang keduanya naqi, an-naqi, satu at-taqi, kedua an-naqi, bersih, jernih. Hati yang jernih, yang bersih itu macam mana ya Rasul? Hati yang tak ada dosa lah, nuktah sauda tak ada, penderhakaan tak ada, keruh tak ada, dengki tak ada, suudon tak ada, yang sebenarnya dasarnya tadi lah. Masya Allah, hadis sahih Ibnu Majah. Patutlah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita beri pada siri yang dilepas di dalam hadis Muslim daripada Abi Hurairah, hadisnya agak panjang tapi di penghujung hadis itu Nabi bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu Nabi kata sambil Nabi meletakkan tangan, tapak tangannya di dada baginda begitu, begini. Lalu bagaimana besar? Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Tiga kali Nabi beritahu. Maknanya takwa itu rupanya bukan nampak, tidak kelihatan. Sebab takwa itu ada di sini dalam hati. Habis tadi yang perbuatan luaran tadi tiga itu karena perintah hati. Kenapa cakapnya tak cakap bohong? Kenapa tangannya tidak mencuri? Kenapa telinganya tak dengar itu? Itu arahan hati. Tangan anggota tubuh badan itu yaitu hanya askarnya melaksanakannya. Yang dinilai takwa ya nih, nih yang mengarahkan itu, yang di dalam itu. Tapi macam mana kalau orang buat dari segi luaran baik, 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 tapi rupanya hatinya tahu itu bukan mutakin, itu munafik. Itu namanya bukan mutakin, itu namanya munafik. Nilai amalan baik, ya, nilai amal solehnya yang kelihatan di luar itu kosong. Sebab itu Nabi kata, di sini itu, di sini, di sini. Kalau yang di yang keluar itu nampak baik, baik belakang, soleh belakang. Tapi hatinya tidak taki, tidak naki, itu namanya munafik. Munafik kan? Tapi macam mana kalau yang dalam hati itu takiyun, nakiyun, hatinya bersih, suci, tak ada. Tapi yang keluar, Allah, mulutnya cakap bohong, tangannya suka pukul orang, matanya tak tahulah, kesana kemari. Mana sehingga amal zuhir tak baik, tapi hatinya baik. Itu macam mana tu? Minta maaf kata ustaz saya dulu, itu penipu katanya. Itu penipu. Orang yang dari segi luaran baik, tapi hatinya tak baik, itu munafik, itu tertipu. Itu namanya tertipu. Sama ada yang tertipu itu orang lain, karena dia pikir itu baik. Atau yang tertipu itu orangnya itu sendiri, karena dia pikir amal baiknya itu akan memberi manfaatnya di akhirat. Tapi kosong, tertipu. Sementara orang yang hatinya kata baik, itu baik. Tapi yang keluar itu tak baik. Ucapannya tak baik. Menyakiti orang. Itu namanya penipu. Menipu. Jadi kalau itu mana yang betul? Mana yang kita nak pilih? Penipu atau tertipu? Kedudukan. Tapi ada orang kata begitu. Ya masih. You jangan tak apalah. You jangan tengok saya. You jangan tengok tu. Hatinya baik. Walaupun mulut dia cakap dia kotor. Dia hatinya baik. Tak tahu itu hadis Melayu mana. Saya pun tak tahulah. Sebenarnya kalau kita tahu agama tak macam itu ya mas kalian. Hati baik, perbuatan baik kalian.
Nampak dia orang tu kasar, suka tapi sebenarnya hatinya baik. Walaupun dari baik kasar, nampaknya dia suka nanya orang. Ya, kalau suka nanya orang, mana hati tak baik lah. Hati katanya baik, tapi yang keluar tak baik, penipu. Yang keluar baik, hati tak baik, tertipu. Walinya tu bila tu untuk bila. Sebab sepatutnya yang keluar daripada itu adalah arahan, terjemahan, manifestasi daripada apa yang dalam hati. Mesti sekata, seiring, sejalan. Menyatu antara yang keluar dari mulut dan tangannya dengan yang memberi arahan yang ada dalam hatinya. Faham ya mas kalian ya? Itulah tingkatan-tingkatan. Wah, saya jelaskan itu berdasarkan firman Allah tadi. Atqa, yang paling mulia, yang paling takwa. Orang takwa dicintai oleh Allah. Tapi kecintaan Allah pada orang petakwa ini berbeza-beza. Bergantung pada tingkat ketakwaannya. Yang paling besar, cinta Allah. Yang paling banyak, cinta yang Allah berikan pada hambanya yang paling takwa. Bila takwanya kurang, nomor dua umpamanya, menengah, atau apa, ya kuranglah. Jadi tolong ingat, apa huraian Ibnu Qayyim. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah yang sebenar. Sebab Allah hanya akan berikan kepada kita sesuai dengan kelayakan kita. Kita ini jenis mutakin yang layak diberi kasih yang seberapa oleh Allah. Jadi Allah ini adil. Akan berikan sesuai dengan kelayakan kita. Oh ini layaknya martabah pertama. Oh, ini layaknya takwa martabah kedua. Oh, layak. Kita pulang pada kita. Mudah-mudahan memberi manfaat saya yang paling kebaikan. Alhamdulillah. Kalau ada apa di mana pada masa. Itu bukan-bukan. Tak terwasi tapi farah dan surah masih. Subhanakallahumma bihamdika. Sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu syaitanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.